السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم

kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab nikmat Allah tidak pernah berhenti dan terus diberikan kepada kita sekalian karunia dan taufiknya juga terus mengalir dan kewajiban seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ma bikum min fa tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah diberikan kita kesempatan duduk di taman dari taman-taman surga. Majelis zikir, majelis ilmu sebagai satu di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang akan memperoleh ketenangan, akan memperoleh kenyamanan di dalam majelis ilmu, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk punya perhatian terhadap majelis ilmu, karena kemajuan sebuah negeri tergantung bagaimana kedekatannya kepada agamanya kedekatannya kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala maka akan semakin maju negeri tersebut akan semakin baik sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an walau anna ahlal qura aman wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal Seandainya penduduk sebuah negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa keberkahan sebuah negeri tergantung bagaimana ketakuan dan keimanannya, dan itu gambaran dari sebuah kedekatan dengan agama. Maka saya mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun mereka berada, untuk senantiasa berpegang dengan Islam berpegang dengan uh, agama Islam dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita berpegang dengan agama ini dengan cara mempelajari, memahami dan mengamalkannya itu akan membawa keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Negeri yang telah diwariskan oleh para pejuang kita dengan tetesan darah dan tetesan air mata yang tidak bisa dihitung. Dan tentunya warisan tersebut adalah sebagian nikmat yang harus kita jaga Dan cara menjaga nikmat adalah dengan cara mensyukurinya Dan menjadikan nikmat tersebut untuk semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala Nah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai opening dari pembahasan kita di malam hari ini Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlaki Salaf Nah, kita sudah sampai kepada bab yang kedua. As-salafu wa minallahi wa muraqabatuhum lahu. Salafus soleh, rasa takut mereka kepada Allah dan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada dua perkara yang akan disebutkan. Pertama kaitannya dengan khasyiat dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah uh, masalah muraqabah. Mendekatkan diri atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang muslim harus memiliki dua sifat tersebut. Sifat merasa takut kepada Allah. Ya, dan takut kepada Allah menyebabkan seorang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita melihat ketakutan seseorang kepada Allah itu disebabkan oleh ilmu yang dia miliki. Semakin tinggi ilmunya akan semakin dia diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innamay yashallaha min ibadihi al-ulama." Dan hanyalah para ulama dari hamba-hambaku yang takut kepadaku. Ya, yang takut kepada Allah hanya para ulama. Karena tanpa ilmu seorang tidak akan takut kepada Allah. Dan ketika terjadi uh, seorang yang tidak takut kepada Allah melakukan maksiat dan kedurhakaan, yaitu disebabkan karena tidak kenalnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan oleh tidak mengenalnya dia Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kita kepada Allah akan menyebabkan seorang takut kepada Allah sebagaimana para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang ada di atas, di atas mereka. Karena malaikat itu tinggal di langit, penduduk langit dan Allah ada di atas langit. Ya, sehingga disebutkan malaikat saja yang demikian besarnya badannya. Disebutkan uh, mereka memiliki badan yang besar ya, tentunya lebih besar daripada manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai sayap malaikat Jibril itu mencapai ufuk ya, sayapnya ini. Ini menunjukkan betapa malaikat itu adalah makhluk yang sangat kuat, sangat besar. Tapi Masya Allah, mereka khosyah, takut kepada Allah. Karena mereka sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat ketika mau diciptakan manusia, kepada siapa Allah menceritakan itu awal kali? Kepada malaikat. Ya, kepada malaikat. Baik. Nah ini menunjukkan malaikat itu sangat dekat dengan Allah dan kedudukan malaikat juga di atas. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mereka menyebabkan mereka tunduk kepada Allah. Di antara malaikat ada yang sujud ya sejak dia diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang ruku, ada yang bertasbih, ada yang berzikir kepada Allah. Ada yang ditugasi untuk melanjalankan kehidupan dunia, ya, dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takhafuhum wa khaufuni kuntum Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi hendaklah kalian takut kepadaku kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, ciri orang beriman takut kepada Allah dan inilah akhlak dari salafus saleh. Takutnya seorang kepada Allah dia akan menyebabkan dia akan meninggalkan kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah muraqabah. Sifat dari akhlak salafus saleh yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah artinya seorang merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama kita al-muraqabatu hiya ay yastashibal muslimu fi jami'i ahwalihi. Ya,

Senantiasa diiringi oleh keyakinan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melihatnya Nah ini kan susah ya Kita beramal Merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Kita nggak usah jauh-jauh Misalnya kita punya pimpinan Dan kita bekerja Didampingin terus oleh pimpinan kita Kira-kira kita akan melakukan kesalahan Enggak kan? Nah, enggak, kita akan selalu melakukan yang benar Nah nanti kalau pimpinan gak ada baru Nah, baru ketahuan aslinya ya. Makanya ada ada meeting, ada apa namanya? Ada briefing. Karena seperti itu, orang sering melakukan kesalahan ketika pimpinan tidak ada. Tapi kalau pimpinan ada, oh, Masya Allah Dia mungkin lebih taat dari malaikat kepada Allah ya, saking taatnya dia. Nah, ini. Apalagi kalau misalnya uh, dia adalah dalam sebuah kesatuan TNI misalnya, waduh nggak berani. Kalau ada pimpinan luar biasa ketaatannya. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merasa diawasi oleh Allah, meyakini Allah selalu melihat dia. Ini bukan perkara yang bukan perkara biasa. Ini yang disebut dengan ihsan. Disebut dengan apa ihsan? Ihsan itu artinya dia merasa bahwa Allah, dia melihat Allah, dan kalau dia tidak bisa melihat Allah, dia merasa bahwa dia sedang dilihat oleh Allah SWT. Nah, sehingga orang yang kedudukannya ihsan ini di atas iman, ya. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu paling tinggi. Itu tingkatan agama. Adapun tingkatan sebagian orang bikin ada syariat, tarekat, marifat, hakikat. Nah, itu nggak jelas dari mana. Dari mana tingkatan itu didapatkan? Tapi kalau Islam, iman, ihsan, nah itu ada dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan eh, Imam Muslim ya, orang Imam Muslim dari eh, Sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu Nah, jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, muraqabah itu seorang yakin bahwa Allah melihat dia. Wa ya'lamu ma taksibuhu Serta dia yakin Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh anggota badannya. Nah, kira-kira kalau orang merasa seperti ini, kira-kira dia akan melakukan kesalahan? Tidak. Jadi kalau misalnya ada seorang melakukan kesalahan dalam agama, kemaksiatan, kedurhakaan, meninggalkan kewajiban. Salah satu sebabnya karena dia belum kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, pasti akan ada perasaan yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam jiwanya dan apa yang terbetik di dalam hatinya. Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Makanya kita bilang, "Wah, kita misalnya di luarnya bagus kemudian dalam hati kita buruk Allah tahu semua Gak ada yang Allah tidak tahu dan itu dicatat nah kita selama ini berpikir bahwa uh, kebaikan itu adalah sesuatu yang nampak ya kan kita tidak melihat atau sesuatu yang akan dicatat itu sesuatu yang nampak kita tidak merasa dan tidak berpikir bahwa apa yang terbetik dalam hati kita itu juga dicatat oleh Allah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan yakni maksud muraqabah adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunuhu bitilail haqqi Subhanahu wa taala ala zahirihi wa batinihi. Artinya uh, pengetahuan seorang hamba yang terus-menerus, jadi Keyakinan pengetahuan yang terus menerus bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dia, mengetahui perbuatannya yang dohir maupun yang batin. Nah, ini dimiliki oleh Salaf. Kita punya enggak ini? Ini susah loh ya. Ini yang akan kita usahakan, gimana kita mencontoh Salafus Soleh dari sisi itu, dari sisi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an alladzi yaraka hina takum wa taqallubuka fis sajidin wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat ketika engkau berdiri ya salat pada malam hari. Dan ketika engkau berbolak-balik untuk sujud. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kalian melakukan itu. Ini, malam yang tidak apa tidak ada orang tidak ada yang melihat tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat melihat kita. Padahal e, tidak ada yang melihat kita, tapi Allah melihatnya di malam hari. Makanya. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sholat apa? Sholat malam. Afdhulus sholati ba'dal faridah ya, qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat malam adalah apa? Setelah sholat wajib adalah sholat malam. Setelah sholat wajib itu sholat sholat malam. Ya kan? Jadi tidak ada sholat sunnah yang paling utama kecuali sholat malam. Dari sisi mana keutamanya? Dari sisi mana? Dari sisi orang sholat malam itu tidak ada yang lihat. Atau kalau dikatakan sedikit yang lihat. Mungkin ada yang lihat tapi sedikit. Tidak sama kalau sholat di siang hari banyak yang lihat. Tapi kalau malam sedikit yang lihat. Bahkan ada orang sholat tidak dilihat. Orang, orang tidak tahu bahwa dia sholat. Ya, orang tidak tahu bahwa dia sholat. Nah, disinilah keutamaan sholat malam. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4 ma'akum aina makuntum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, kebersamaan Allah dalam keyakinan Ahlus Sunnah adalah kebersamaan dengan penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan dengan ilmu Allah. Karena kebersamaan ada dua. Kebersamaan yang menempel, dan kebersamaan yang tidak menempel. Misalnya ini air putih saya campur dengan teh misalnya. Jadi warnanya jadi warna teh ya. Jadi tehnya bercampur dengan air. Jadi air dan teh itu bersama dia. Menempel. Atau kita bergandengan dengan teman kita, bergandengan tangan dengan teman kita atau dengan istri kita. Maka maaf yang belum punya istri. Bukan bermaksud menyinggung ini ya. Jadi misalnya ada seorang yang bergandengan dengan istrinya, maka dikatakan suami itu sedang bersama dengan istrinya, menempel dia, menempel. Paham ya? Nah, ketika istrinya berpisah, misalnya istrinya lari ke kanan, suaminya lari ke kiri, mungkin lagi marah istrinya, maka dikatakan istri dan suami itu berpisah, tidak bersama. Itu kebersamaan yang sifatnya apa? Menempel. Tapi ada kebersamaan yang sifatnya tidak menempel zat dengan zat. Contoh misalnya. Kita sedang berdua dengan istri kita. Mau ya? Istri lagi nih. Kita berdua dengan istri kita. Di suasana terang bulan. Terang bulan. Kemudian kita mengatakan kepada istri kita. Wah istriku. Malam ini kita bersama dan bulan bersama kita. Betul nggak ini? Bulannya dekat nggak? bulannya jauh. Tapi kita mengatakan bulan bersama kita, boleh? Boleh nggak? Boleh? Kenapa bingung? Ini bahasa Indonesia nih. Kita berdua dan bulan bersama kita, boleh? Iya. Bulannya jauh, tapi kita katakan bulan bersama kita. Itu kebersamaan yang tidak menempel. Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala begitu modelnya. Kebersamaan yang tidak menempel sehingga keyakinan seperti keyakinan wihdatul wujud tahu wihdatul wujud itu keyakinan sufi ya di mana dia meyakini semua yang ada adalah Allah tembok adalah Allah air adalah Allah semua Allah itu wihdatul wujud wihda itu artinya satu wujud itu wujud jadi wujud satu Allah semuanya tidak ada yang bukan Allah paham sehingga di Indonesia dikenal kisah Syekh Siti Jenar Walaupun kita nggak tahu itu benar nggak ceritanya itu. Dari mana sanatnya juga nggak jelas. Itu didapatkan dari sebuah buku Jawa yang berjudul Babat Tanah Jawa. Di situ didapatkan kisah-kisah itu termasuk kisah saya Siti Jenar. Nggak tahu benar atau enggak. Nah, dia mengatakan, kalau dalam bahasa Jawa ya, dia mengatakan Manunggaling Kaula Gusti. Artinya bersatunya antara hamba dengan Allah. Ini pemahaman wihdatul wujud. Ini pemahaman wihdatul wujud. Jadi dia meyakini Allah bersama kalian kebersamaan menempel. Makanya ketika orang ditanya di mana Allah, jawabannya macam-macam. Ada mengatakan Allah di dalam hati seorang, di dalam hati seseorang. Ada mengatakan Allah itu di urat leher. Ada mengatakan Allah di mana-mana, macam-macam jawaban Allah, jawaban masing-masing. Karena mereka tidak memahami bahwa kebersamaan itu ada dua. Kebersamaan menempel dengan tidak menempel. Paham ya? Nah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dari keyakinan ahlu sunnah adalah Allahu ma'akum bi'ilmihi wa sam'ihi wa Allah bersama kalian dengan ilmunya dengan pendengarannya dan dengan penglihatannya jadi maksudnya Allah selalu bersama kita mengawasi kita dengan ilmunya dimanapun kita berada Allah tahu itu namanya bersama itu namanya apa? bersama. Sama kita mengatakan, pergilah wahai saudaraku, doaku bersamamu. Doaku bersamamu. Jadi, bukan kita nempelkan doa sama dia, kita di sini berdoa dan dia jauh. Tapi kita anggap doa kita bersama dia. Ini kebersamaan yang tidak menempel. Jadi banyaklah hal yang jelas. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurut keyakinan ahlu sunnah ada di atas langit. Ar-Rahman ala Allah ar-Rahman ada di atas langit bersemayam, ada di atas arsh bersemayam. Itu keyakinan alus sunnah wal jamaah. Paham ya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan Allah bersama hambanya, maka kebersamaan itu bukan kebersamaan nempel, tapi seperti kebersamaan kita dengan bulan. Seperti kebersamaan kita dengan bulan. <tuh> Contoh, bulannya kan tetap satu satu tetap di situ tempatnya, tapi ketika kita berjalan naik motor, naik mobil, itu bulannya kayaknya sepertinya, sepertinya nih mengikuti kita. Padahal bulannya ngikuti kita enggak? Enggak, cuma perasaan. Cuma perasaan. Perasaan dicintai padahal tidak. Itu cuma perasaan. Jadi bulannya itu seakan-akan jalan sama kita. Padahal bulannya jalan enggak? Bulannya tetap di situ. Tapi kenapa ketika kita naik motor itu seakan-akan bulannya ngejar kita terus? Sampai ada orang, ada anak-anak trauma dengan bulan ya. Karena merasa ketika dia jalan, bulannya selalu ngikuti gitu. Paham sudah maksudnya? Itulah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Kebersamaan yang bukan bentuk menyatu. Karena antara kholik dan makhluk itu beda. Antara hamba dengan makhluknya itu itu beda. Nah, di dalam ayat ini disebutkan, kuntum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya murokobah. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maka jangan melakukan kesalahan, kekeliruan. Setiap kekeliruan yang kita lakukan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengawasi kita. Senantiasa mengawasi mengawasi kita. Baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar ya Abu Dzar dan Abu Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Taib, wat bi dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruk. Eh, baiknya Allah. Allah baik sekali kepada kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Coba Allah tidak baik apa lagi sama kita. Ya. Wa nasa bi hasan. Dan tidaklah kalian mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Nah, itulah beberapa hal yang kita bahas berkaitan dengan masalah murokobah. Walaupun sebenarnya pembahasan murokobah ini panjang ya. Tapi nanti kalau kita bahas terus, nggak selesai nanti pembahasan kita. Kita sekarang masuk kepada... Uh, riwayat yang pertama disebutkan oleh penulis di dalam buku ini dalam buku Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf An Abi Mas'udin annahu kana yakul ya idza dari Abu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud An Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud beliau apabila beliau duduk maka beliau berkata Innakum fi mamarril lail wan fi ajalin mangkusotin. Sesungguhnya kalian ini di perjalanan malam dan siang kalian berada di dalam ajal yang selalu berkurang. Maksudnya gini. Kita kalau perjalanan malam siang siang malam siang malam berganti hari itu seakan-akan kita panjang umur gitu ya. Padahal hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah umur kita semakin pendek. Ajal kita semakin dekat, jadi sebenarnya kita ini sedang berjalan menuju ke ajal kita, dan kita tidak tahu kapan kita sedang berjalan menuju kepada ajal. Karena setiap orang, kul nafsin, raikotul maut, setiap nyawa itu, setiap yang berjiwa, itu pasti akan mati. Semuanya kita sedang menuju kepada ajal, tidak ada orang menuju kepada kehidupan. Ya, kalau di dunia, yang kita tuju adalah kematian. Bukan kehidupan, kematian. Nah, nanti setelah kematian, setelah di alam kubur, baru kita menuju kepada kehidupan. Karena nanti setelah di alam kubur, orang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Paham ya? Setelah itu mereka hidup selama lamanya di akhirat, ya? Apakah dia di surga atau di, <tuh> di neraka? Nah, jadi disebutkan oleh Abdullah bin Masud, ya, bahwa setiap orang itu, di setiap perjalanan harinya, itu ada ajal yang selalu berkurang. Ada ajal yang selalu berkurang. Maksudnya dia selalu dalam rangka dia menuju kepada ajalnya. Nah kemudian, Dan dalam kondisi amal yang dijaga, dicatat amalannya. Jadi setiap hari kita terus menuju kepada ajal kita, Sambil amalan yang kita lakukan semuanya tercatat. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ucapan orang-orang orang-orang di hari akhirat. Dia mengatakan apa? Mali hadzal kitab la yughadiru ya, saghiraha wala kabiraha ilahsahaha. Eh, baga bagaimana kitab ini? Kenapa kitab catatan ini? Begitu mengherankan, dia tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Semuanya tercatat. Jadi nggak ada amalan kita yang tidak tercatat. Tidak ada amalan kita yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Makanya pikir-pikir kalau mau bikin bikin apa heboh itu, bikin maksiat itu, pikir-pikir kita pikir seratus 100 kali seribu kali itu untuk melakukan maksiat. Karena tercatat semuanya, tidak ada yang tidak tercatat. Apakah dia maksiat yang bentuknya perbuatan atau dia maksiat yang bentuknya ucapan? Atau dia maksiat yang berbentuknya hati. <tuh> Semua ada maksiatnya. Makanya teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Ya, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang pasti akan berakhir. Dan di setiap perjalanan itu, amalan kita detik demi detik tercatat. Jadi sebenarnya kita sedang membuat sebuah catatan. Dan catatan kita bisa indah, bisa buruk. Tergantung apa yang kita lakukan. Maka perindahlah buku catatan kita. Sehingga kita bisa menerimanya dengan tangan kanan. Karena catatan yang buruk akan kita terima dengan tangan kiri. wal Waliyadubillah. Dan itu tanda kebinasaan seorang. Ya, tanda kebinasaan seseorang. Nah kemudian kata beliau. Wal mautu ya'ti Dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan kita di Indonesia baru-baru ini sudah berapa musibah dalam satu pekan, dua pekan ini ya diawali dengan jatuhnya pesawat ya SJ 182 kemudian disusul lagi dengan bencana lain gempa di Majene Mamuju dan sekitarnya kemudian banjir di Kalimantan Timur kemudian mana lagi di Manado kemudian di Bogor di mana mana sudah masya Allah tapi bagi kita itu ringan dibanding dengan musibah akhirat dibanding dengan musibah agama. Orang yang terkena musibah seperti itu, yang hilang dunianya. Tapi orang yang musibahnya musibah akhirat, musibah agama, yang tadinya sholat, tidak sholat, ya kan? yang tadinya semangat belajar, kemudian Masya Allah, hilang dari peredaran, tidak kelihatan lagi, tidak pernah belajar lagi, tadinya rajin baca Quran, kemudian tidak lagi. Nah ini musibah, musibah agama. Sebagaimana doa Nabi, Rabbana la taji'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam masalah agama. Nah, ala kulihal itu musibah semua. Nah, sekarang. Orang-orang itu, apa yang kita apa yang dia bayangkan? Ketika musibah itu datang. Apa yang dia bayangkan? Sebelum musibah itu datang, apa dia bayangkan? Yang dia bayangkan, yang dia rasakan, yang dia inginkan sama dengan kita sekarang. Merasa aman. Merasa apa? Aman. Sekarang kita merasa apa? Ada kekhawatiran nggak? Nggak kan? Aman. Di rumah tenang, ya kan? Nggak, nggak ada perasaan, oh nanti jangan-jangan ada musibah. Kalau ada perasaan seperti itu, kita akan selalu taat kepada Allah. Tapi itu nggak ada, kita tenang-tenang saja, fine-fine saja kita. Happy-happy kita hari-hari, nggak ada masalah. Itu juga mereka rasakan. Ketika pesawat SC-182 dia lepas landas. Ya kan? Penumpangnya fine-fine saja, mungkin biasa-biasa saja tapi tiba-tiba terjadilah apa yang terjadi dalam hitungan menit. Terjadi apa yang terjadi? Ya, itulah tadi. Kata apa? Abdullah bin Mas'ud wal mautu ya'ti baghtatan. Jadi maut itu kematian datang tiba-tiba, enggak -tiba. ada kematian menunggu waktu, enggak ada. Kalau waktunya waktunya. Cepat. Dalam hitungan detik. Nah, teman-teman kita, saudara kita di Mamuju di Majene, apa yang dia bayangkan sebelum gempa itu datang? Biasa-biasa tapi tiba-tiba gempa itu datang. Yang banjir dan lain sebagainya. Bahkan di Majene, di Mamuju, jam malam ya, dini, dini hari, itu terjadi gempa susulan yang lebih besar daripada sebelumnya. Apakah kita merasa aman? Amin tuh mangfis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Barakallahu fikum. Maka kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya, bukan cuma antum yang ada di majelis ini, tapi seluruh warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah dan bencana adalah momen paling baik untuk kita kembali kepada Allah. Dan kita membayangkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Di mana mereka merasa aman? Mereka merasa tidak akan terjadi apa-apa. Seandainya mereka tidak merasa aman, mereka mungkin sudah di luar rumah sebelum gempa itu terjadi. Sebelum banjir itu terjadi, mereka sudah menyelamatkan diri. Tapi tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Ala kata Abdullah bin Mas'ud, wal mautu ya'ti bagtatan. Dan kematian itu datang tiba-tiba. Nggak nunggu-nunggu. Sekarang kan kita merasa sehat. Wah, nggak apa-apa. Sehat. Nggak sakit. ya Gampang sakit, ada rumah sakit. Dan seterusnya. Tapi itulah, kematian datang dengan tiba-tiba. Baik. -tiba. Kemudian kata beliau khairan yushiku ayah suda rogbatan. Barang siapa yang menanam kebaikan maka diharapkan diharapkan dia akan menuai sebuah harapan Siapa yang menanam kebaikan diharapkan dia menuai sebuah harapan Kebaikan itu yang kita tanam bisa benar-benar memberikan kebaikan kepada kita bisa tidak bisa tidak? Makanya, tapi kita punya harapan. Punya harapan, kebaikan itu akan bermanfaat untuk kita. Ya, nah, waman zaroa, Sharon, siapa yang menanam benih keburukan? Yusiku, ayah, sudah nada, matan, maka dikhawatirkan nanti dia akan menuai hasilnya berupa penyesalan. Jadi, semua yang melakukan keburukan atau menanamkan keburukan, dia tanam keburukan, dia beramal dengan keburukan maka dia akan menyesal. Seperti penyesalan orang kafir. Apa yang kata orang kafir? Wa kafir, ya laitani kuntu Dalam surah apa ini? Surah apa? Surah naba Ya. Berkata orang kafir, ya Laitani seandainya aku ini. Ya. Kuntu turaba menjadi, menjadi tanah. Itu lebih bagus. Seandainya dulu aku tidak jadi manusia, aku jadi tanah. duh betapa. Tapi seandainya, kalau dalam bahasa Arab, laita itu menunjukkan sesuatu yang nggak akan mungkin. Dia angan-angan. Ya, dia angan. Nggak sama dengan la'alla. Kalau la'alla, ini saudaranya inna ya, kalau dalam bahasa, dalam pembahasan ilmu nahu ya. Saudaranya inna la'alla, itu masih ada harapan. Kalau laita, orang Bugis bilang, dek gak harapan. Sudah tidak ada harapan lagi. Itu apa? Apa tadi? Laita jadi ya, Laita nih. Seandainya aku jadi tanah dulu, katanya, tapi enggak, enggak ada. Dia sudah terlanjur menanam, menanam, keburukan, maka keburukan yang dia dapat. Jadi sekarang, antum terserah mau tanam apa. Allah berikan kita kebebasan. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia sendiri yang mau merubahnya. Sisa antum mau berubah enggak? Dari tidak sholat menjadi sholat. Kalau anda mau, gampang. Ya kan? Kalau misalnya enggak bisa, anda datang ke majelis si ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, anda akan jadi baik insya Allah. Sebagaimana orang yang membunuh 100 nyawa di zaman Bani Israel, kemudian dia mau bertobat, dia meninggalkan kampungnya yang buruk. Pergi ke kampung yang baik. Maka sebuah lingkungan penting. Antum cari lingkungan yang baik. Ya, penting sekali, antum cari lingkungan yang baik. Jadi sekarang terserah, mau nanam apa? Itu yang akan kita panen. Nggak ada orang tanam padi panennya pisang. Nggak ada. Tidak ada orang tanam pisang panennya padi. Siapa yang menanam padi, maka dia akan panen padi. Siapa yang menanam pisang, dia akan panen pisang. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan mendapatkan kejelekan. Jadi sebenarnya kita bikin kejelekan ya, bikin rugi kita sendiri lah, enggak ada yang rugi, kita yang rugi. Ya kan? Kita yang rugi. Makanya teman-teman sekalian, ayo nasihati saudara-saudara kita yang masih jauh dari hidayah. Ajak mereka, gandeng tangan mereka. Ya? Dan sampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu merugikan diri mereka sendiri. Tidak ada keuntungan sama sekali. Barakallahu fikum. Jadi kata uh, Abdullah bin Mas'ud, ya, setiap yang menanam kebaikan diharapkan dia akan menuai sebuah harapan dan siap, setiap siapa yang menanam kejelekan maka dia akan menuai sebuah kejelekan. Penyesalan. Wa Setiap orang yang menanam akan mendapatkan seperti yang dia tanam. Itu seperti yang dia tanam. Antum silakan mau berbuat apa silakan. Antum mau ngaji? Antum dapat pahala mengaji. Antum tidak mengaji, nggak dapat pahala. Antum mau sholat, dapat pahala sholat. Nggak sholat, sholat. nggak dapat pahala sholat. Allah nggak rugi. Sama sekali Allah tidak rugi. Apa kerugian Allah kalau kita tidak sholat? Seandainya seluruh bumi ini semuanya tidak ada yang sholat, semuanya durhaka, maka kekuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Nggak rugi Allah. Kita yang rugi. Makanya teman-teman, ayo. Jangan cuma meningkatkan kualitas dunia kita, tapi indahlah kita juga meningkatkan kualitas akhirat kita. Tingkatkan kualitasnya, dari tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa. Dari tadinya tidak tahu, ya kalau kita bahasa Arab, gitu kan? Jadi bisa. Dari tadinya tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, jadi bisa. Dari tadinya tidak tahu akidah yang benar, jadi bisa. Seperti itu, tingkatkan kualitas akhirat kita. Jangan begitu-begitu terus, statis orang bilang apa stagnan ya statis di, di satu tempat tidak 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 up dia tidak naik tapi yang terjadi malah down dia turun ke bawah ya kan maka hendaklah barakallahu fikum tingkatkan akhirat kita ada target gitu. masalah dunia kita selalu punya target kita selalu punya target tapi masalah akhirat kita jarang punya target kita nggak punya target tahun ini mau apa dua tahun depan mau apa Ya, pekan ini mau bisa apa? Dua pekan lagi mau apa? Kita nggak punya target, padahal dia adalah sarjana manajemen. Kenapa dia bisa memanage dunia, tidak bisa memanage akhirat? Coba, dia sarjana manajemen, bahkan dia adalah mungkin konsultan masalah, apa namanya, memanage sebuah perusahaan. Masya Allah, kalau dia bicara luar biasa, memanage perusahaan yang kecil besar, dia bisa semua, tapi rugi dia, dia tidak bisa memanage akhiratnya. Kalau pengaturan waktu dalam masalah dunia, Masya Allah. Hadir tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi dalam masalah akhirat tidak. Allah, Allah membenci orang yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yubgidu alimin bi amri dunia wa jahilin bi amri akhirah. Sungguhnya Allah membenci orang yang pintar dalam masalah dunia, tapi tidak paham dengan masalah akhirat. Dan waktu masih ada. Waktu masih ada, kita masih Allah berikan kesempatan. Kita bukan seperti saudara-saudara kita yang hari ini meninggal dunia karena musibah. Alhamdulillah, kita masih aman, tapi ingat, kita bisa memiliki nasib sama dengan mereka. Oleh karena itu, selama nafas kita masih keluar masuk, manfaatkan dengan baik. Jadikan akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah. Ya, semoga Allah memudahkan semuanya. Baik, nah, kemudian. Disebutkan lagi oleh beliau Orang yang lambat jalannya Tidak akan direbut bagiannya oleh orang lain Ini berapa kalimat terjemahnya agak panjang ya Orang yang lambat jalannya Tidak akan didahului, tidak akan direbut bagiannya oleh orang lain Apa maksudnya Kan kalau teori dunia kita apa? Kalau teori dunia. Kalau kita lambat, diambil sama orang yang cepat ya. Tapi dalam teori akhirat tidak seperti itu. Seorang sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Kalaupun dia lambat, tetap dia akan dapat rezekinya, nggak akan direbut oleh orang lain. Nggak akan direbut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mewafatkan seseorang sampai rezekinya itu sempurna sampai rezekinya sempurna sampai apa yang ditetapkan untuk dia sempurna jangan khawatir kalau masalah rezeki urusan kita adalah berusaha urusan rezeki urusan Allah ma'uri Eh, saya tidak menginginkan dari kalian ayut imun untuk memberi makan kepada saya jadi bukan kita tugas kita kasih makan apa bukan tugas kita adalah berusaha setelah itu Allah yang memberikan rezeki jadi orang yang jalan jalannya lambat tidak akan diambil bagiannya oleh orang lain yang mungkin jalannya lebih cepat. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan rezekinya. Makanya ketika kita baru mau lahir yang berapa umur berapa? Umur berapa? Berapa bulan? 40 40 40, 120 hari. Berapa bulan? 120 hari berapa bulan? Hah? Eh? empat bulan ya umur empat bulan datang malaikat meniupkan ruh ya kemudian menetapkan rezekinya menetapkan ajalnya menetapkan bahagia atau sengsara sudah ditetapkan oleh malaikat rezekinya sudah dicatat oleh malaikat jadi rezeki nggak akan hilang wala yudriku harisun malam yukadar dan orang yang tamak tidak akan mendapatkan ya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Tidak akan mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan untuk dia. Walaupun kita tamak semangat untuk dapat dunia, maka kita akan dapat dunia sesuai dengan takdir itu. Tidak akan lebih dari itu. Tidak akan lebih dari itu. Makanya kalau misalnya kita ditakdirkan begini kondisi kita seperti ini misalnya miskin kaya dan seterusnya ya udah itu takdir kita tapi kan kita nggak tahu takdir setelahnya gimana lagi jadi kita berusaha apapun yang kita dapatkan dari usaha kita kita syukuri begitu caranya kita mensyukurinya apapun yang kita dapat dikasih apa adanya alhamdulillah dikasih lebih alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersyukur alhamdulillahi ala kulli halin apa alhamdulillah ala kulli halin. segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi nah, itu. enak jadi kita jadi jadi muslim itu enak kita selalu senang gitu makanya nabi nabi sebutkan ajaban li amril mu'min fa inna khair sangat mengherankan kondisi orang beriman itu karena semua kondisinya baik nah coba walaisa daka lil mu'min dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman saja semua kondisinya baik. Orang mukmin itu selalu fine-fine saja. Gak ada masalah dia. Itu orang beriman itu. Kaya, miskin, apa. Pokoknya dia tenang. Baik semua. Nah ini tidak baik. Kita kadang Masya Allah kaya susah, miskin susah. Ya kita susah terus gitu. Diberi kekayaan, susah. Aduh ini susah lagi. Hitung ini, hitung itu. Susah. Dikasih kemiskinan, susah juga. Jadi kita mau nyapa coba? dikasih hujan mengeluh. Tidak ada hujan mengeluh. Iya atau iya? Iya kan? Kita selalu begitu. Dikasih hujan mengeluh. Tidak kasih hujan mengeluh. Kasih badan kurus mengeluh. Kasih badan gemuk mengeluh. Coba mau nyapa? Yang gemuk mau kurus, yang kurus mau gemuk. Pas sudah gemuk mau kurus lagi. Aduh. nggak pernah kita bersyukur kepada Allah dengan kondisi apa yang kita miliki. Ya kan? Oleh karena itu, Barakallahu Fikum, Masya Allah ini luar biasa sekali ucapan Abdullah bin Mas'ud ya seorang yang tamat tidak akan mendapatkan kecuali apa yang di, tidak ditakdirkan untuk dia sehingga apapun yang terjadi yang terjadi pada diri kita apapun kondisinya itulah takdir Allah yang harus kita apa tadi syukuri yang harus kita syukuri jadi kata nabi tadi kondisi orang beriman itu semuanya baik nah da sobathuyaroyaakaoh kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur fakana khairan lah maka itu kebaikan untuknya wa idza ketika dia ditimpa kejelekan sabaroh. maka dia pun bersabar fakana khairan lah dan itu kebaikan untuknya jadi orang beriman seperti itu diberi kebaikan dia bersyukur dicoba dengan ujian dia dia bersabar ya dia bersabar nah kemudian kata beliau lagi melanjutkan ucapannya khairan fallahu a'tahu. Siapa yang diberikan kebaikan, maka hakikatnya Allah lah yang telah memberi kepadanya. Jadi sehingga kita merasa semua ini pemberian Allah. Pemberian siapa? Allah. Semua pemberian Allah. Apapun yang kita dapatkan pemberian Allah. Paham ya? Waman khairan siapa yang diberi kebaikan, fallahu a'tahu. Maka Allah lah yang memberikan kepada dia. Waman wukya syarran. Dan siapa yang dijaga dari kejelekan, fallahu waqahu. Maka Allah lah yang telah menjaga dia dari kejelekan. Jangan bilang, oh tempat saya aman. Ya, untung saya tidak tinggal di sana, di tempat situ, di tempat situ yang bencana itu. Tempat saya aman. Enggak, itu pemberian Allah. Tempat yang aman kita bisa jadi tidak aman. Dan tempat yang tidak aman bisa jadi aman. Karena, pahami baik-baik, bencana terjadi bukan sekedar karena teori alamiah, teori fisika, teori teori alam, bukan. Bukan karena, apa istilahnya orang itu? Hah? Bukan, apa? Gejala alam, bukan cuma gejala alam. Antum ingat enggak? kisah di zaman Nabi Nuh alaihissalam pernah ingat saya tanya itu banjir datang dari mana itu banjir sebesar itu datang dari mana dihitung-hitung dengan dengan logika alam gak nyambung ya kan sampai seberapa uh, persen dunia itu tenggelam ya kan terus kejadian di zaman uh, Nabi Soleh di zaman Nabi Hud kaum Ad, kaum Samud ada petir menyambar satu kampung, masya Allah, petir menyambar satu kampung, hangus semuanya. Biasanya kalau petir kan menyambar satu orang, dua orang, ya kan? Ada orang kena petir, paling satu orang, dua orang. Tapi ini satu kampung, coba logika apa yang kita pakai? Musibah atau bukan itu? Musibah. Terbelahnya laut di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, terbelah laut. Logika alam apa yang mau kita pakai? Itu musibah, bencana kemudian menenggelamkan Firaun dan sampai hari ini Firaun dijaga oleh Allah jasadnya untuk jadi pelajaran orang yang ada di belakangnya. Itu logika alam apa? Jadi kesimpulannya ternyata bencana alam musibah yang terjadi bukan sekedar karena gejala alam, tapi di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada penggeraknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi di sebuah tempat Lempengan batunya mungkin rawan bisa saja terjadi gempa tidak terjadi gempa dan boleh jadi di sebuah tempat mungkin aman tempatnya lempengan batunya aman kemudian terjadi gempa bisa demikian pula di tempat-tempat yang lain intinya adalah bagaimana seorang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki dirinya ya dan selalu menyandarkan semua kepada Allah jika dia diberi kebaikan maka dia yakini kebaikan itu datang dari Allah dan jika dia dijaga dari keburukan maka dia yakini bahwa keburukan itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga dia. dan Allah lah yang menjaganya. Wal muttaqun Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia. Orang bertakwa orang mulia. Jadi kemuliaan seseorang tergantung ketakwaannya. Jadi kita ini sebenarnya derajat kita ditentukan oleh ketakwaan. Bukan masalah ustadz, bukan ustadz, orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, bukan. Bukan, bukan masalah itu masalah ketakwaan. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi yang kita kejar sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan. Kalau kita mau kejar-kejaran dunia, aduh berat Pak. Gak bisa kita. Ya kan? Saingannya terlalu banyak. Ya gimana caranya? Cari yang kurang pesaingnya. Di mana kurang pesaingnya? Akhirat. Akhirat. Makanya jangan heran kalau ada konser rame gitu kan, kalau ada taklim sepi. Jangan heran, itu udah biasa memang. Karena persaingan persaingan dalam akhirat itu kurang. Yang banyak persaingan dalam masalah dunia. Dalam masalah apa? Dalam masalah uh, persaingan luar biasa. Maka sekarang adalah bagaimana menghiasi dunia kita dengan akhirat. Itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang kita miliki memiliki nilai akhirat. Nah ini luar biasa. Nah kemudian disebutkan wal dan para ulama ahli fikih adalah pembimbing. Jadi ulama itu pembimbing kita kalau dia ahli fikih paham tentang agama, masya Allah dia adalah pembimbing kita dan kita dibimbing oleh mereka. Ya makanya kalau cari pembimbing carilah para ulama. Fas alu Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Ya, kepada para ulama tentang masalah agama karena mereka pembimbing kita. Jangan sembarang tanya sehingga kemudian menyebarkan hoax. Tanya agama di Facebook misalnya. Oh sembarang, masya Allah. Karena di Facebook itu terlalu banyak syaul Islam ibu Taimiyah. Muncul semua itu, masya Allah. Kalau komentar itu luar biasa kayak syaul Islam gitu. Pas ketemu aslinya, ah begini jipaeng, ya. Tapi kalau di Facebook, masya Allah luar biasa itu, ya. Walaupun tidak ada dalil, yang penting semangat. Nah itu. hal kalau kita mau benar-benar baik, dekatlah kepada para ulama. Dekat kepada para ustadz, para guru-guru kita yang benar-benar membimbing kita kepada kebaikan. Dan yang terakhir kata Abdullah bin Mas'ud, wa majalisatuhum ziyadah. Dan duduk bersama dengan mereka di majlis mereka, para ulama itu, itu menjadi tambahan ilmu bagi kita. Tambahan kebaikan dan tambahan keberkahan. Ya, maka jangan pernah kita meninggalkan para ulama. Ulama itu satu persatu dipanggil oleh Allah dan itu ciri kata nabi ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakbidul ilman min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah ini tidak menghilangkan mengangkat ilmu itu dengan cara dicabut dari hati hamba. Walakin yakbiduhu ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama alimun. Ketika para ulama sudah tidak ada lagi, ita ruusan juhala. Maka manusia, ya, manusia itu memilih pemimpin-pemimpin yang buruk. Pemimpin-pemimpin tidak paham dengan agama. Fasu wa bi ilmin. Lalu mereka ditanya tentang ilmu agama tentang agama, maka mereka mereka pun berfatwa tanpa ilmu agama mereka berfatwa tanpa tanpa ilmu. Dan hari ini fatwa luar biasa ya, terlalu banyak tersebar fatwa fatwa tanpa tanpa ilmu. Baik, oleh karena itu barakallahu fikum duduklah di majelis ulama, datanglah kepada mereka. Dan kalau kita tidak bisa datang kepada mereka, antum semangat belajar bahasa Arab. Ya, ini saya sampaikan benar-benar dari hati saya untuk antum semua, serius belajar bahasa Arab. Karena itu kunci untuk bisa memahami Islam dengan baik. Ya, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada jalan untuk bisa memahami agama dengan baik, memperbaiki agama kita illa bilisanil Arabi, kecuali dengan bahasa Arab. Antum akan ditanya suatu hari nanti oleh Allah, kenapa tidak bisa bahasa Arab? Padahal bahasa Arab adalah apa? Hah? Eh? Kunci untuk memahami semuanya. Kunci untuk memahami semuanya. Ya, maka belajar bahasa Arab dan bahasa Arab itu insya Allah mudah, nggak susah. Ya, yang susah kita. Ya, selalu malas-malasan kalau belajar bahasa Arab, ya kan? Yang susah kita. Bahasa Arabnya gampang, mudah insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini sudah masuk waktu Isya. Ba'da Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wa, wa khidu rabbil alamin. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله I should love huh so Tapi ya, insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, bagaimana menghadapi istri yang selalu berharap? tiap hari saya mau suami yang kurus padahal belum tentu juga kalau suami kurus itu pelayanannya akan meningkat Sekeleheran ya eh, intinya adalah bersyukur ya mensyukuri apa yang ada Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asa an khairan kathira. boleh jadi engkau menganggap sesuatu itu buruk kamu tidak suka padahal Allah jadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Hikmah itu yang harus kita lihat. Ya kan? Hikmah itu yang harus kita lihat. Baik. Jadi ketika misalnya uh, yang gemuk berusaha untuk kurus, yang kurus berusaha untuk gemuk, gak ada masalah. Tapi apapun yang Allah berikan hasilnya, maka hendaklah seorang banyak bersyukur kepada Allah. Ya kan? Banyak bersyukur kepada Allah. Kesyukuran kita kepada Allah akan menyebabkan nikmat itu semakin banyak. Lain syakartum lazidannakum Wala in inna Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Namun kalau kalian mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka sekarang adalah bagaimana mensyukuri apa yang ada. Yang paling yang paling eh, apa ya? Yang paling penting adalah bagaimana pasangan kita itu punya agama yang bagus. itu yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Yang paling penting adalah bagaimana pasangan kita punya agama yang bagus. Makanya lihat Seorang istri, kriterianya Nabi sebutkan. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya kan, karena agamanya. Maka Nabi mengatakan apa? Fat din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Kemudian seorang suami yang Nabi sebutkan juga. Ketika datang seorang kepada kamu, ya maka kamu ridho kepada agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Ini menunjukkan akhlak. Agama itu yang paling utama tidak ada keutamaan seorang suami dan istri kecuali pada agamanya Inna Allahalayyongdurriilah suarikum wajjasamikum walakin yangdurriilaku wa amalikum. Nabi bersabda sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian rupa kalian bukan bukan kegantengan kalian yang Allah lihat bukan pula body kalian yang Allah lihat akan tetapi Allah melihat apa Allah melihat apa hati dan amalan kalian itu yang paling penting maka ketika seorang suami dan istri diberikan pasangan yang bagus agamanya, maka itulah yang terbaik. Yang bolehlah misalnya istri menuntut ini dan itu. Suami sudah mengusahakannya dan apa yang dia sudah lakukan, maka dia mensyukurinya. Demikian pula seorang suami, mungkin ada tuntutannya kepada istri, boleh dia sampaikan. Tapi jangan dia menuntut di luar dari kemampuan seseorang. Ya, dan daklah dia mensyukuri apa yang ada. Dan ingat, salah satu sebab kenapa para wanita banyak di dalam neraka adalah apa? Masih ingat? Tidak bersyukur dengan kondisi suaminya. Tidak bersyukur dengan kondisi suaminya. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi seorang suami yang apa sangat dekat dengan agama. Maka ini luar biasa. Harus kita syukuri. Wallahu alam terus Silakan. <tuh>. Iya, yeah, silakan. Ini nanti. Di sini tadi dibahas tentang Ustaz. justrad. Uh -huh. nah, kalau bisa antara filsafat dan tasawuf lah. Dulu sempat uh, kuliah di salah satu universitas dan masih uh, apa? Minta nasihatnya Ustaz supaya untuk itu apa? menghilangkan sama sekali tentang pemikiran-pemikiran atau tasawuf tentang hal itu. sobat subat seperti itu. Jazakallah khair. Yeah. Sebuah kaidah yang harus dipahami bahwa Islam itu bukan filsafat. Dan filsafat bukan Islam. Bukan. Islam itu adalah iman dan ketaatan. Itulah Islam. Islam itu adalah rukun iman, rukun Islam dan semua yang menyempurnakannya. Islam itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sesuai dengan kaedah-kaedah filsafat atau tidak, maka tetap itu Islam. Ya, demikian pula filsafat itu bukan ukuran Islam. Kalau ada Islam misalnya bertentangan dengan kaedah filsafat, maka bukan Islam yang salah, tapi kaedah filsafatnya yang keliru. Dan betapa banyak orang-orang terdahulu tergelincir gara-gara apa? Gara-gara filsafat dan salah satu yang merusak dunia Islam adalah ketika buku-buku filsafat Yunani dan Romawi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini kalau nggak salah terjadi di zaman Bani Abasyah ya kan? Tapi pada saat itu juga muncul Bani Fatimiyah yang apa kerajaan Syiah pertama. Alangkah kulihal bahwa filsafat telah merusak tatanan akidah, dan prinsip. Islam. Maka datang seorang tidak menjadikan filsafat sebagai rujukan di dalam beragama. Ya, di dalam beragama. Apalagi filsafat kebenarannya itu relatif. Sedangkan agama kebenar kebenarannya mutlak. Agama itu kebenarannya adalah mutlak. Ber karena Allah Subhanahu wa taala berfirman al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, dari rob kalian. Fala minal mumtarin, maka janganlah kalian termasuk orang yang orang yang ragu. Ya, termasuk dari keyakinan filsafat adalah Wih datul wujud. Jadi dalam dalam banyak pembahasan tentang pembahasan tasawuf ya, sufi ya, itu eh, pengaruh dari ilmu filsafat. Pengaruh dari apa? Ilmu filsafat. Nah, filsafat yang diandalkan adalah akal. Akal jadi tolak ukur. Jadi kalau ada misalnya akidah Islam bertentangan dengan akal dalam ilmu filsafat ditolak. Saya juga dulu punya dosen, dia nggak percaya dengan takdir. Dia nggak percaya dengan apa? Dengan takdir. Dia juga nggak percaya dengan doa. Tapi dia berdoa. Dia nggak percaya dengan doa, tapi dia berdoa. Saya dulu kuliah di sekolah seperti itu. Dia berdoa. Ketika ditanya, kenapa Anda berdoa? Dia bilang, doa ibadah. Jadi dia meminta, tapi dia nggak percaya bahwa permintaannya itu akan dikabulkan. Jadi yang dia yakini adalah keberhasilan seseorang karena usaha, bukan doa. Itu pemahaman apa? Filsafat. Pemahaman filsafat. Dan itu keliru. Itu apa? Keliru. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang menjadikan uh, firman Allah dan sabda Rasulullah sebagai ukuran. Fa'in tanazatum rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu alaihi wa ala, alaihi Tinggalkan filsafat, karena Islam bukan filsafat. Islam bukan filsafat dan berapa banyak pemahaman pemahaman keliru karena filsafat. Ya kemarin ada pemahaman seorang membuat disertasi doktoral ya yang mengatakan bahwa uh, apa boleh orang berhubungan suami istri tanpa ya tanpa apa tanpa ikatan ya dia samakan dengan budak. Nah dan nggak ada yang nggak ada yang protes dari dosen-dosen pembimbingnya prof. Hoesong nggak ada yang protes dianggap benar. Ini pemahaman keliru. Pemahaman apa? Keliru. Berbeda tentunya antara apa yang disebutkan dengan perbudakan. Beda. Beda hukumnya. Ya, ala kulihal banyak cerita yang macam-macam dari mereka. Maka anda kelas orang berpegang kepada sunnah. Berpegang kepada sunnah. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Tidaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Wallahu alam biswab. Semoga Allah menjaga kita dari pemahaman keliru. Dari Uh, pemahaman filsafat dan yang semacam dengan itu Baik, Wallah Kemudian Ada pertanyaan Bismillah, Affan Ustaz, Apakah uh, Surat untuk perempuan itu wajib Apa itu? Sunat ya, sunat untuk perempuan wajib atau sunnah? Ada khilaf di kalangan para ulama Ya, ada khilaf di kalangan para ulama Baik, dari madhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukumnya wajib dan kemudian sebagian madhab seperti madhab syafi'i mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ala kuli ada Khilaf di kalangan para ulama dan keluar dari perselisihan itu jauh lebih bagus. Maksudnya ya dia sunnah saja. Apakah dia sunnah atau wajib? Dia sudah terbebas. Kalaupun sunnah dia dapat pahala. Kalaupun wajib dia sudah bebas dari dari yang sesuatu yang haram karena tidak sunat. Dan dalam sunat itu ada keutamaan bagi wanita. Itu aja, nggak usah dia sibuk dengan apa sunnah atau wajib. Nah, kadang kita begini, kita bertanya tentang apakah sunnah atau wajib, kadang kita niatnya memang mau meninggalkan itu. Jangan. Ya, ketika dia sunnah ya. Jadi kita lihat sini, sunnah atau wajib, semuanya bisa dilakukan. Kalau wajib sesuatu yang dilakukan itu adalah tuntutan yang harus, sedangkan sunnah tuntutan yang boleh dilakukan boleh tidak. Tapi ketika dilakukan, kita dapat keutamaan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita lakukan. Maka sangat dianjurkan sekali seorang wanita untuk sunat. Untuk apa? Sunat. Dan ketika ada para ulama berbeda pendapat apakah dia wajib atau sunnah maka sunnahnya bukan sunnah biasa tapi dia naik kedudukan menjadi sunnah muakkada sunnah muakkada sunnah yang sangat ditekankan sekali wallahu alam iswah. dan para ulama sebutkan beberapa uh, manfaat atau faedah ya hikmah dari kenapa wanita diperintahkan sunat ya salah satunya adalah untuk menekan hawa nafsunya ya untuk menekan hawa nafsunya supaya tidak melampaui batasannya itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu alam misawab. Baik, silakan ada. Ya. Yes, terima kasih Bu Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, ya. ada terjadi di dalam keluarga Pak Ustaz uh, kecelakaan ketika itu eh uh, ini masalah donor darah Pak Ustaz. Uh, waktu itu tidak ada cocok darahnya. Kemudian oh, pada saat di rumah sakit karena genting butuh darah Harus tiba-tiba ada orang yang memang cocok Tapi eh, dia meminta imbalan begitu Pak Ustaz Dibeli darahnya Yang saya mau tanyakan bagaimana Hukum donor darah dan mengambil upah Menurut eh, pandangan Islam Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya yeah. Uh, kaitannya dengan masalah donor darah ini masuk dalam apa namanya? masuk dalam tolong-menolong di dalam uh, kebaikan dan ketakwaan. Ya, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh karena itu, seorang dianjurkan untuk membantu saudaranya. Dengan apa yang dia bisa bantu? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa membantu saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi wasallam bersabda Allahu fi abdi maka abdu fi auni akhi Allah akan menolong saudaranya atau menolong seseorang ketika orang itu suka membantu saudaranya suka menolong saudaranya ya kemudian banyak riwayat yang menyebutkan tentang eh, apa namanya tentang bagaimana seorang yang eh, apa membantu saudaranya ya itu akan dibantu oleh Allah pada hari kiamat dia menghilangkan kesusahan pada saudaranya dia akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah pada pada hari kiamat. Ada adapun tentang masalah donor darah, ya apakah boleh dia menjual apa namanya? darahnya atau tidak? Wallahu alam Yang kami ketahui bahwasanya donor darah ini masuk dalam bentuk ta'awun, bantu-membantu, membantu saudara dengan apa yang kita miliki. Jadi dia menjual darahnya kepada orang lain? Wallahu alam silahkan Silakan yang lain. Bismillah Pertanyaan titipan Ustadz bagaimana hukum seorang ikhwa yang meminta orang tua untuk menyimpan anak perempuannya hingga anak perempuan tersebut tidak berproses untuk menikah kepada ikhwa yang lain jasa kelahiran dia menyimpan bagaimana hukum seorang ikhwa yang meminta orang tua si perempuan untuk menyimpan anak perempuannya hingga anak perempuan tersebut tidak bisa berproses untuk menikah kepada ikhwa yang lain ya nggak boleh ini namanya PHP jangan mau di PHP. Enggak jelas, dia disimpan nanti diambil enggak? Enggak jelas nanti sewa tahu dia dapat perempuan yang lebih bagus ya. Ya, jadi bisa merubah, merugikan sang laki-laki ikhwannya itu dan bisa merugikan sang perempuan. Keduanya rugi. Dan ini kalau dalam dalam jual beli sudah namanya jual beli gharar ini. Jual beli gharar. Ya, bisa untung bisa rugi. Enggak boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi makanya kalau orang misalnya mencinta seorang dia lamar dia nikah sudah jangan ada simpan menyimpan lah nggak ada wanita simpanan <gif> ya tapi <tuhi barakallahu 'alaikum> jadi dilarang karena apa karena seorang nggak tahu takdirnya gimana ya jadi kalau misalnya dia siap menikahi wanita tersebut maka segeralah untuk menikahinya ya sabab baafali <tuhi> wahai <tuhi> para laki-laki para pemuda Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka segeralah untuk menikah. Jangan ditunda-tunda. Nabi segera untuk menikah. Fal Segera untuk menikah. Nah, kita Masya Allah selalu menunda-nunda. Ya kan? Akhirnya ya perempuan dinikahi oleh orang lain. gitu. Jadi nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena pertama begitu. Kemudian yang kedua. Uh, ini akan mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Jadi siapa tahu ada orang yang sudah siap untuk melamar sang wanita tersebut. Kalau ada yang orang yang uh, sudah siap untuk melamarnya maka dia lamar. Dan ini hal yang membahayakan bisa merugikan dan bisa menimbulkan hal yang buruk di dalam di dalam masyarakat karena bisa merugikan karena saya tahu sang laki-laki nggak jadi bisa kan bisa ya nggak nggak jadi bisa ya perempuan juga bisa nggak jadi pokoknya selama janun kuning belum melengkung semangat aja terus kejar kalau ada wanita yang kita suka bagus akhlaknya bagus agamanya kejar dia ya jangan putus asa jadilah laki-laki yang kuat ya, jangan cepat mundur dan kemudian kalau memang benar-benar seorang mencintai uh, seorang wanita, seorang muslimah, maka jangan dia menundanya, bersegera dia untuk menikah. Ya kalau masalah dia belum memiliki sesuatu, maka pernikahan adalah sesuatu. Ketika kita menikah, Allah akan memudahkan rezeki kita. Insya Allah. Ya kan insya Allah, akan dimudahkan semua. Karena apa? Tadinya kita menanggung rezeki untuk diri sendiri. Setelah itu kita menanggung orang lain. Allah tidak akan biarkan kita dalam... Uh, apa namanya dalam rezeki yang kurang bagus Allah akan membantu kita insya Allah apalagi kalau yang nikahnya adalah untuk menjaga agama dan kehormatannya maka tentunya ini lebih lebih akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan ikhwan seperti itu. Nanti yang sampai misalnya eh simpankan saya nah. Cari lagi mertua lain, simpankan saya. Terlalu banyak wanita simpanannya nanti. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya uh, sudah ditentukan dia suka, maka dia segera melamarnya dan segera dia menentukan tanggal. Nah, kalau dia sudah menentukan tanggal, maka nggak boleh lagi ada seorang laki-laki untuk melamar dia. Kalau dia sudah menentukan, karena sudah terjadi akad, sudah terla terjadi akad. Wallahu alam Nah, kalau yang dimaksud adalah menyimpankan adalah uh, saya akan melamar dia satu pekan lagi misalnya, nggak ada masalah, ya. Atau satu bulan lagi sudah terjadi akad. Nah, kalau sekedar disimpankan bisa iya, bisa tidak, maka ini tentunya masuk kepada goror masuk kepada sesu sesuatu yang uh, apa namanya bisa untung bisa rugi dan hendaklah seorang muslim tidak melakukan hal tersebut karena akan merugikan sang wanita tersebut atau merugikan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Tapi masih ada yang lain silakan. Ya, yeah. saya dulu. Iya, yeah. silakan. Bismillah, Bagaimana pengendalian Ustadz mengenai suatu per pernyataan? bahwa Allah itu ada di mana-mana. Iya. -mana. Yes. Tergantung. Kalau ini maksud di mana-mana adalah ilmunya, di mana-mana adalah penglihatan Allah, tergantung di mana-mana pendengaran Allah. Maka ini itulah akidah lu sunnah. Tapi kalau ini maksud adalah di mana-mana zatnya Allah di mana-mana, maka ini adalah keliru. Ya tidak ada satu dalil pun yang mendukung itu. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tentang itu sebagaimana kita sebutkan tadi, maka itu diarahkan kepada makna apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Karena Allah berfirman Ar-Rahman 'alal -ar Allah dia di atas aras beristiwa, bersemayam. Ya, dan Nabi menyebutkan yang rabbuna ilas dunia fi thulutsil fi akhir uh, fi thulutsil minal lail. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Jadi kalau turun berarti dari atas. Ya, dan juga amal soleh disebutkan naik ke atas, malaikat naik ke atas, Al-Qur'an turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa makna di mana-mana adalah ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil dua dalil sekaligus. Dalil yang menyatakan Allah di atas langit dan Allah beristiwa di atas arsy dengan dalil yang mengatakan Allah di mana-mana dengan ilmunya, dengan ilmunya. Wallahu alamishawab dari e, para ulama kita menyebutkan, bahkan Imam bin Muqayyuh menyebutkan 1000 sampai 2000 dalil yang menunjukkan Allah ada di atas. Ya, sampai 2000 dalil kata beliau yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Maka terlalu banyak dalil yang menguatkan tentang itu. Oleh karena itu barakallahu fiikum e, belum pernah ada seorang salaf yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala di atas di mana-mana. Kalaupun ada, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru bertentangan dengan pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Wallahu alam bisa Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi disampaikan bahwa untuk rasa takut dan merasa diawasi itu harus selalu diusahakan meskipun susah bagaimana atau adakah kiat-kiat tertentu agar rasa takut dan merasa diawasi itu selalu bersemayam di hati seperti itu Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Kiatnya adalah kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Semakin kenal dengan Allah, semakin merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya dan dekat dengannya. Nah, kalau nggak kenal dengan Allah, maka dia tidak akan punya seperti itu. Sekarang bagaimana caranya supaya kita kenal dengan Allah? Belajar. Belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, belajar akidah, belajar tauhid yang benar. Maka Nabi Wasallam mengajari tauhid sejak awal dakwah sampai beliau meninggal, karena tauhid itu penting sekali. Salah satunya adalah itu tadi: menyebabkan orang bisa beramal kebaikan karena tauhidnya yang benar. Jadi, bagaimana supaya kita diawasi, merasa diawasi? Tauhid yang benar, kalau tauhidnya keliru, nggak bisa seperti itu. Pasti akan keliru juga pemahamannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya maka teman-teman sekalian jangan putus asa dan jangan pernah bosan untuk belajar akidah belajar tauhid belajar tauhid itu seakan-akan membosankan ya tapi itulah yang Nabi lakukan terus menerus memperbaiki tauhid karena agama kita berdiri di atas tauhid tanpa tauhid agama tidak bisa berdiri tauhid adalah pondasi dari agama kita oleh karena itu maka kalau ditanya gimana caranya supaya kita selalu diawasi dengan Allah kenali Allah bagaimana cara mengenal Allah pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di mana dipelajari? Di pembahasan tentang tauhid. Berapa lama? Seumur hidup. Ya, seumur hidup. Semakin kita belajar, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut itu cuma para ulama, orang-orang yang berilmu. Semoga Allah memberikan taufik wallahu alam Baik, saya ada, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz kira-kira uh, nanti uh, kan ada empat pertanyaan Ustadz pada hari kiamat nanti yang Allah tanyakan bagi manusia, yang pertama harta, uh, terus kedua uh, ilmu uh, jasad sama waktu, terus kalau perempuan kan Ustadz uh, otomatis ada berkaitan dengan uh, perkara tentang suaminya hubungannya dengan suami terus yang mana lebih Uh, tinggi di antara uh, maksudnya hisapnya ini Ustaz hubungan dengan suami ataukah empat perkara yang itu tadi jasa kelahiran wallahu alam mana yang lebih tinggi uh, tapi yang jelas setiap kita akan ditanya bukan cuma uh, empat perkara tadi tapi banyak hal semua yang kita lakukan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya empat perkara tadi dalilnya khusus dan ada dalil yang umum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang dia pimpin. Ya, semua yang dia pimpin. Maka kita memimpin anggota badan kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang semua apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Nah, kaitannya dengan wanita, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha dan wanita itu adalah pemimpin yang mengatur rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Wahia ro'iyatun, mas'ulatun an ro'iyatihi, dan dia adalah seorang pemimpin dan akan ditanya tentang semua kepemimpinan yang telah dia lakukan. Jadi semua akan ditanyakan. Kalau cuma itu, gampang selesainya, cepat selesainya. Hisab itu lama. Hisab itu lama. Sehingga ada orang yang berkeringat ketika menunggu hisab. Bayangkan ya, kalau misalnya kita yang dihisab, Mungkin kita dihisap dari 60 tahun atau 70 tahun. Tapi coba Nabi Adam. Umat di masa Nabi Adam, di masa Nabi Nuh. Berapa tahun mereka? 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun. Dan umurnya sekitar 1000 tahunan. Sama dengan Nabi Adam, sekitar 1000 tahunan umurnya. Bagaimana hisapnya itu? Selama umur itu diperiksa satu persatu amalan. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, maka jangan mencukupkan diri dengan apa yang ada yang, yang empat yang disebutkan tadi tentang umur kita tentang ilmu tentang harta dan lain sebagainya dari hal yang disebutkan dalam hadis itu adalah hal-hal yang penting yang yang pokok yang Allah akan tanyakan tapi bukan berarti itu pembatasan cuma itu tapi akan ditanyakan semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Baik. Ta alam yang lebih tinggi diantara keduanya dan seorang wanita hendaklah bertakwa kepada Allah ya dan juga kaitannya dengan masalah e, hubungan dengan suaminya maka hendaklah dia e, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala melayani suaminya dengan baik karena kata anaknya Imam Malik Putri Imam Malik kata beliau kami dulu memperlakukan suami-suami kami seperti kami memperlakukan para raja demikianlah seorang wanita di zaman terdahulu memperlakukan suaminya sehingga terwujud sebuah masyarakat yang indah, ya masyarakat yang baik karena istri-istri melayani suaminya luar biasa dan itu adalah ciri dari kesolehan seorang wanita, seorang wanita. Maka kalian wahai wanita, jadilah wanita yang soleha, ya jadilah wanita yang benar-benar uh, menjalankan kewajiban kalian kepada Allah, kepada masyarakat dan kepada suami kalian, kepada anak-anak kalian dan semua yang Allah jadikan sebagai pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam miswa. Taip, sudah? Ya oke. Okay. Demikian yang kita bisa bahas pada malam hari ini barakallahu fikum. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada kekeliruan dan kesalahannya datang dari ketidaktahuan saya dan kekerdilan dari ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wabihamdik أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم وأخير دعوانا عن الحمد لله